Madrid yang sekarang memang sangat memperhatikan masa depan, investasi yang sangat jangka panjang. Salah satunya adalah Arda Güler. Yang kita tahu kan kalau Arda ini adalah salah satu pemain muda yang sangat potensial dan banyak diminati oleh tim-tim besar. Dan tentu akan bakatnya yang luar biasa. Tetapi Arda justru memilih Madrid dan bagi saya ini adalah pilihan yang sangat tepat. Kalau milih tim tetangga kan nanti susah makan sama susah mandi ya. Kita tahu kalau Madrid yang dulu selalu membawa pemain-pemain besar, pemain-pemain bintang dengan kualitas yang udah matang dan juga harga yang fantastis. Tetapi Madrid yang sekarang lebih mengepentingkan masa depan dengan pemain-pemain mudanya. Dan saya yakin juga Arda akan lebih berkembang bersama Real Madrid.